Assalamualaikum, jumpa lagi kita di channel Madis Touch, channel yang mengisahkan pasal DIY, apa yang saya buat, apa yang saya repair dan apa yang saya restore. Okey, macam biasa, pada siapa-siapa yang baru dengan channel ni, bolehlah like, share dan subscribe channel ni untuk nak dapatkan video-video saya yang akan datang. Banyak lagi yang kita nak buat lepas-lepas ni. Okey, untuk kali ni kita nak sharekan satu idea apa kita nak buat dengan kayu-kayu yang lebihan projek-projek kayu kita sebelum ni, ataupun ada kayu-kayu terbuang yang kurang nampak mungkin boleh nak pakai kan. Jadi idea hari ni saya nak bagi nak share dengan korang is nak buat phone stand daripada kayu yang lebihan macam ni kan. So first saya akan tandakan, saya dah tandakan dia punya kawasan-kawasan ataupun ruang-ruang yang saya nak potong, nak buang. Saya gunakan kaedah atas ni, ukuran dia dalam 45 darjah dan tepi tu pun 45 darjah. Jadi untuk nak kita nak sengitkan atau kita nak pegangkan yang kuat nanti. So yang bahagian depan ni kita buat potong 45 darjah atas dan tepi. Tapi di belakang tu nanti kita akan potong straight ataupun tegak, tapi di atas 45 darjah juga. Okay, so korang potong je ikut line tu ke semua. Korang potong ni sampai kedalaman dia lebih kurang dalam 1 cm tu dah cukup dah untuk nak pegang handphone. Okey, dah lepas dah potong tu, kita gunakan pahat. Tips nak gunakan pahat ni ataupun nak buang kawasan yang kita potong tadi tu ialah kawasan tu dia lebih kurang dalam 12 mm, dah 1.2 cm, lebih kurang setengah inci. Jadi kita gunakan pahat yang lebih kurang 1 inci, maknanya kecil lagi daripada ruang yang kita nak buang. Jadi kita boleh senang kontrol. Kalau kita guna pahat yang sama-sama cukup dan dia tepi-tepi tu mungkin akan ada cedera sikit ataupun luka lah orang panggil. Okay. Pahat tu yang saya guna adalah lebih kurang setengah 1/2 inci. Ya, kalau ikut kurang mm dia lebih kurang dalam 6 mm ke 7 mm macam tu lah. So inilah hasil dia. Dah potong, kita pahatkan. Dan kalau korang nak bersihkan lagi tengah tu, korang boleh tolak dengan pahat ataupun dengan kertas pasir. Itu terpulang pada korang lah. So kemudian kita potong. Ataupun saya sekarang ni potong bahagian yang belakang. Kita yang belakang tu kita tak pakai. Kita nanti tak nak dah panjang sangat kan, nak bawa pun susah semua kan. Jadi kita dapatkan dia untuk ukuran ni dia lebih kurang 3 inci lah. 3 inci tu dah cukup-cukup untuk nak pegang handphone, handphone tak terbalik dan sebagainya. So ini hasil dia. Tapi saya nak nipiskan lagi mengikut line tu. Jadi saya gunakan kaedah drill saya dengan apa ni, sanding attachment dia tu. Grit kertas pasir yang saya guna ni adalah 120. Okay, 120 tu kira kasar dah. So saya akan sanding sampai ke line yang saya dah draw tadi tu, ataupun line yang saya dah tanda tu. Dia tekan lama-lama. Kalau korang ada nak pakai kertas pasir lagi kasar pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga, lagi cepat kerja. Dan kalau korang tak ada drill, tak ada attachment ni, korang guna kertas pasir, korang letak atas meja tu, hamparkan atas meja tu, dan korang gosok kayu ke atas meja pun boleh juga. So ini hasil dia. Korang boleh letak handphone tu dalam kat dalam sini, ataupun korang nak letak di sebelah atas kayu tu lah. Dia terpulang pada korang macam mana korang nak pakai. Dan yang ini, okay, yang ini ni adalah yang saya punya. Saya dah letak dekat kitchen, dan saya marking saya punya logo lah dekat situ. Okey, itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang ada masalah, korang nak tahu saiz dan sebagainya, boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa subscribe, share dan like video-video saya. Sehingga ke video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.